Saudara nggak dijelaskan ini siapa dan apa segala macam? Tidak sama sekali yang mulia. Saudara memegang denyut nadi, apakah tangan saudara masih sudah di dengan apa namanya? Dengan alat pelindung yang mulia, sarung tangan latex. Seperti ini saudara temukan? Tidak yang mulia. Bukan seperti ini? Bukan. Yang tadi yang satunya lagi itu? Tapi dia pakai baju putih seperti itu? Tidak ingat? Oh, tidak ingat yang mulia. Yang paling bawah? Ini? Iya yang mulia. Dia sudah lepas bajunya? Belum. Masih pakai baju putih itu? Masih pakai baju putih itu. Posisinya juga seperti itu? Posisinya telentang yang mulia. Telentang, ini telentang? Iya yang mulia. Seperti ini? Cuman pakai baju yang mulia. Oh, cuman pakai baju? Iya. Oke, saudara memegang nadi yang sebelah mana? Posisinya begini ya? Iya yang mulia. Dan wajahnya ditutupin sama masker yang mulia. Oh, wajahnya ditutupi masker. Warna? Warna hitam yang mulia. Warna hitam seperti ini? Iya. Yang di layar saudara ya? Iya yang mulia. Bajunya tidak tersingkap begini ya? Iya yang mulia. Saat saudara pulang sempat gak sampaikan ke Kasat Reskrim? Dan ada yang aneh nih. Saya untuk menyampaikan itu tidak ada, hanya di lokasi. Hanya di lokasi saja. Pas membalikan jenazah itu aja yang mulia. Saya pas dan membalikan jenazah itu saya udah sempat, apalagi memakai masker itu yang mulia. Sempat agak curiga kok aneh ya, pakai masker itu yang mulia. Kok aneh kok pakai masker? Siap. Kemudian? Saya sempat pas itu saya ada Kasat Reskrim juga sempat saya bilang, dan mohon izin ada korban pakai masker, saya gituin yang mulia. Terus? Ya pada saat itu pada diem semua, gak ada yang ngomong yang mulia. Siap. Mohon maaf, pangkat saudara apa? Siap, Bripka yang mulia. Bripka. Atasan saudara pangkatnya AKBP. Siap. Tadi saksi menjelaskan saat pada waktu olah identifikasi pertama, saudara Kasat Reskrim sudah merasakan tekanan yang luar biasa. Siap. Sehingga dia tidak tahu apa harus mau sampaikan. Tetapi saudara tidak merasakan ada tekanan itu kan? Siap, tidak ada yang mulia. Karena level saudara terlalu jauh. Siap. Saat saudara pulang sempat gak sampaikan ke Kasat Reskrim? Dan ada yang aneh nih. Saya untuk menyampaikan itu tidak ada, hanya di lokasi. Hanya di lokasi saja. Siap. Pas membalikan jenazah itu aja yang mulia. Dan atasan saudara tidak menyadari hal itu. Sehingga dampaknya fatal. Dianggap bahwa Kasat Reskrim tidak profesional oleh Mabes Polri. Saudara ikut dicopot saat ini? Siap, tidak. Tidak, syukur. Artinya dari pertama saudara melakukan identifikasi, saudara sudah merasa ada kejanggalan dalam hal itu. Kesimpulan saudara yang pribadi, secara pribadi sudah merasakan ada kejanggalan. Siap. Apalagi masih pakai masker, itu yang menambah keyakinan saudara untuk janggal. Betul. Saudara tulis dalam laporan itu? Berita acara pada saat penemuan mayat, saya tuangkan di BAP, di berita acara. Enggak, juga. Kejanggalan itu saudara tuangkan tidak? Di berita acara? Ya. Berita acara tidak dituangkan yang mulia? Tidak dituangkan, saudara. Siap. Hanya menulis apa yang terjadi saja. Siap. Saudara sempat bercerita ke teman-teman yang lain, oh ini kayaknya ada yang aneh nih seperti ini. Hanya pas saya waktu pas mengolah mayat itu, saya dibantu Pak Sulap Abu sama Pak Martin, saya hanya berbincang berdua aja yang mulia. Pas pada saat membalikan itu, pas lihat ada mayat apa ada pakai masker, saya sempat ngomong sama Pak Sulap juga. Ya. Ada yang aneh. Ada yang aneh, tetapi tidak berani melakukan apapun.